Hari ini diriku menemani Mas Panda sekolah. Enggak deh, temenin Mas Panda ngisi seminar di SMK mana? SMA. Oh, di SMA. Ya, itu nanti. Tunas Harapan. Di SMA Tunas Harapan Jakarta Barat. Itu. Jadi Mas Panda kesini sama Jakot Goes to School buat nemenin adik-adik ini. Apa? Buat nemenin adik-adik yang di belakang sini jajan di kantin. Nih. Oh iya. Terus tadi tuh berangkat ke sini jam 7 pagi karena mesti sampai sini jam 8. Pas banget nyampe sini jam 8 kurang, tapi acaranya molor. Sekarang udah jam 8:30. Paling habis ini mulai. Hai. Lagi pada jajan. Tahu enggak ini apa? Ini favorit nih. Zaman dulu lidi-lidian. Kalau makan jam segini mulus juga nanti. Jangan deh. Anda pesan soto. Gue gak makan ah, kayaknya nanti aja deh. Ada yang kalap. Foto hebat loh. Kecilnya Panda. Ya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari SMA. Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Ikut terakhir ke sekolah kalian. Kami ingin memberikan selain sharing juga nantinya sharing pengalaman dari pihak Backlot ya, dan juga dari pihak Brand Owner yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan sharing ilmu dan juga berbagi ilmu, tukar pikiran ya pada kalian. Nanti juga kita akan memberikan atau mengajak kalian gimana caranya jadi pengusaha tanpa harus pikirin modal ya. Pengusaha bisnis properti, ini kan yang mau jadi pengusaha nggak? Sebenarnya sangat-sangat bermanfaat buat kalian yang ingin jadi pengusaha tapi mungkin sekarang masih bingung gimana cara mulainya dan juga gimana cara dapetin modalnya. Ya, nanti di sini Jacklot akan ngajak kalian, akan memberitahu caranya gimana cara jadi pengusaha di bidang clothing ya, atau di usaha baju ini ya. Founder dari Jacklot ya, dan juga ada Mas Panda selaku founder dari brand Arkais ya. Dan kita akan berbincang-bincang nih dengan dua pembicara yang sudah hadir di depan kalian pada pagi hari ini. Siapa? Laki-laki, jerawatan. Laki-laki, cowok. Jerawatan. Gimana awalnya struggle untuk bisa menemukan Jacklot tadi kan gitu dengarnya. Ini kena ketawa juga. Ini kalau dari Mas Panda sendiri gimana nih awal-awal bisa menemukan ide untuk bikin brand clothing dari Arkais ini? Sebelum cerita. Halo, selamat siang teman-teman. Baik, sehat semua. Dan cewek ada heboh. Tadi kalau giliran bangun cek ke nombor, gue otak bang. Pas pada yang lalu, belakang ya dulu. Iya, awal-awal Arkais sebenarnya
memutuskan untuk bikin brand sendiri, gue udah punya bekal gitu. Akhirnya gue punya toko di Solo, ya gue udah tahu kan, maksudnya yeah. Kayak bekalnya, oh harus gimana biar gak ditipu pegawai gimana, biar stoknya aman gimana, biar pelayanannya bagus gimana, kayak gitu sih. Lebih learning by doing. Ya, benar. Okay. Nah, satu lagi, ada simbolis dari brand Arkais kepada GH, Sekolah SMA Tunas Harapan. Boleh kita tepuk tangan lagi sekali lagi. Sambal
Berarti Nono. Nono. Bi, hai Bi. Jadi ini gua akan nge-review karena emaknya lagi repot. Apa nge-review? Mereview makanan. Wah, ini ada sirloin. Gua juga sirloin juga. Dia 75% kematangan dan gua matang banget. Tambah nasi. Ya gitulah kira-kira. Selamat makan ya. Harus pakai nasi. Kurang, boy. Hai Mimi. Hai Zen. Hai Bubila. Anak cowokmu. Tapi ada Dedek. Iya. Sayang Dedek. Hai Dedek. Ese. Awas dun, awas dun. Mana? Mau nyari jodoh. Berak. Sibuk banget sih sekarang. Gini, Ari. Kenapa? Sekarang sibuk sama siapa? Siapa yang nangis, Bi? Hei, siapa yang nangis? Dadah. Mama udah kenal ini. Hai. Buru-buru. Seperti biasa nih dia nih, kebelet pipis. Takut cuy. Ini kita dapat invitation lagi dari Bukalapak. Oke, sekarang lagi mau masuk ke dalam. Kamu gak ikut? Enggak lah. Gue jadi videografer sekarang. Bukan. Hai Vi, Vi. Ya. Kamu mau foto sama siapa? Aliando. Serius, gue mau main sama. Bener ya? Bang Aliando. Mana Aliando sih? Asal